pendengaran dan penciuman anjing sangat baik. Karena itu, ia dimanfaatkan manusia sebagai pelacak. Fun Time with Me. Halo sahabat Fun Time with Me ID, di video kali ini mari kita belajar tentang hewan dan mengenal lebih dekat berbagai macam hewan-hewan yang ada di dunia. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang hewan kadal berukuran besar yaitu komodo dan hewan peliharaan yaitu anjing. Yuk kita simak videonya. Komodo. Komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia. Hewan ini keberadaannya hanya ditemukan di Indonesia yaitu di Pulau Komodo. Karena jumlahnya langka dan terancam punah, hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Komodo berbentuk seperti kadal pada umumnya, hanya saja ukurannya jauh lebih besar. Ekornya panjang, keempat kakinya memiliki cakar yang kuat, dan lidahnya bercabang. Ia terlihat mirip binatang purba atau dinosaurus. Komodo berkembang biak dengan bertelur. Komodo betina menyimpan telurnya di lubang tanah, lalu mengeraminya hingga menetas. Penciuman komodo sangat tajam. Ia sanggup mengendus mangsa yang terluka atau sakit dari jarak yang sangat jauh. Gigitan komodo kuat dan berbahaya karena mengandung bisa beracun dan bakteri. Mangsa yang digigit komodo biasanya jatuh sakit. Tahukah kamu? Komodo besar sanggup hanya butuh makan sekali dalam sebulan. Habitat komodo? Pulau Komodo dan sekitarnya. Mereka tinggal di padang rumput kering, sabana, dan hutan. Jenis makanan? Daging, misalnya serangga, burung, kadal, monyet, kambing, rusa, bahkan kerbau. Ia juga dikenal sebagai kanibal alias memakan komodo lain. Anjing. Dog. Anjing adalah mamalia berkaki empat. Hewan ini sangat aktif dan suka bermain. Di berbagai film atau cerita, hewan ini suka digambarkan sebagai musuh dari kucing. Ketika merasa gembira, anjing akan menggerak-gerakkan ekornya. Anjing sangat banyak jenisnya, misalnya Doberman, Poodle, Bulldog, Husky, dan lain-lain. Walaupun mereka semua sama-sama anjing, namun bisa memiliki bentuk, ukuran, dan warna yang beragam. Anjing adalah hewan yang pintar dan dapat dilatih, karena mereka berguna untuk membantu pekerjaan manusia. Misalnya, anjing gembala untuk memandu hewan ternak, anjing penjaga bertugas menjaga rumah dari pencuri, dan juga anjing pemburu. Indra pendengaran dan penciuman anjing sangat baik. Karena itu, ia dimanfaatkan manusia sebagai pelacak jejak atau bahan berbahaya untuk membantu tugas polisi dan tentara. Tahukah kamu? Anjing masih berkerabat dengan serigala. Beberapa jenis anjing memiliki bentuk mirip serigala. Habitat anjing di seluruh dunia, di pemukiman manusia seperti kota dan desa. Jenis makanan, daging dan makanan olahan dalam kemasan. Hai sahabat Fun Time with Me ID, itulah beberapa hal tentang komodo dan anjing. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.